Kabar mengejutkan datang dari dunia selebriti. Penyanyi Virgon tertangkap diduga karena penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya Ruben Onsu dan Sarwenda menurut kuasa hukum akan bercerai dengan baik-baik. Dan dalam perceraian ini tidak ada gugatan harta gonogini dan hak asuh anak. Apa yang menjadi pokok masalah hingga Ruben Onsu menggugat cerai Sarwenda? Halo pemirsa, cuma Hotkeys yang setiap harinya akan menyajikan berita-berita terhot hari ini. Berita selanjutnya, Aditya Zoni hadiri sidang narkoba sang kakak dengan agenda saksi ahli dan berikan dukungan moral untuk Amar Zoni. Dan pihak Wina Natalia buka suara soal dugaan adanya orang ketiga. Selanjutnya, ayah almarhum Eki dilaporkan oleh pihak Saka Tatal karena diduga merekayasa pengungkapan kasus kematian Vina. Untuk itu ikuti terus beritanya bersama saya Jen Serlina hanya di Hotkeys, cuma selebriti hot yang ada di Hotkeys. Pemirsa, di Hotkeys Update ada sifat Andrew Andika yang diungkap pihak Tengku Dewi. Bukannya berubah, malah makin meyakinkan harus berpisah. Dan pihak Wina Natalia buka suara soal dugaan adanya orang ketiga yang dilakukan oleh Anji dengan salah satu istri rapper. Selanjutnya pemirsa, kuasa hukum dari Peggy Setiawan mendukung Saka Tatal untuk melaporkan Rudiana ke Polres Cirebon atas dugaan rekayasa kasus Vina. Dan nanti kita akan melihat lebih dekat proses pembuatan video single terbaru dari Avan. Mau bilang apa? Seperti apa keseruannya? Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Hotkeys. Dukung dan saksikan bintang-bintang masa depan sepak bola Indonesia dalam ASEAN U16 Boys Champions 2024. Indonesia versus Singapura malam ini pukul 19 waktu Indonesia Barat, live dari Stadion Manahan Surakarta, eksklusif di Indosiar dan Video. Pemirsa, usai sudah saya menemani Anda. Jangan lupa untuk terus ikuti berita Hotkeys dari Celebrity Hot setiap hari Rabu sampai Minggu. Bersama saya, Jian Serlina, hanya di Hotkeys, cuma Celebrity Hot yang ada di Hotkeys. Mwah!